For coffee enthusiasts, you seem like you have to visit Basanta Agro Organic in Tegalalang, Ubud. Not only you can sip numerous of coffee variants with authentic Balinese cuisine, you can also have a study tour to discover variants of coffee trees, chocolate and ginseng, also witnessing the traditional making process of coffee. Located in Ceking region, Tegalalang, Basanta Agro Organic bears the soothing and serene atmosphere. Here, you can enjoy the breeze of mountainous area, scenic view of green and lush hills, while sipping rich coffee that serve. Basanta Agro Organic mulai beroperasi pada bulan September tahun 2015. Jadi kita masih terbilang baru ya. Masih terbilang baru, dan Basanta sendiri itu juga artinya itu awal baru. Awal baru dan musim semi. Jadi kita konsepnya itu ingin menyediakan tempat buat orang ya ganti situasi dari kepenatan mereka dan menikmati alam di sini. Dan konsep agrowisata di Basanta sendiri, mungkin kita sudah mengetahui tempat-tempat agro di Bali. Mereka menyediakan kopi, minuman hangat khususnya, dan beberapa snack. Dan kita di sini, kita ingin menonjolkan lebih dari itu. Jadi kita menyediakan restoran. Restoran itu pun juga kita tailor dengan keadaan sekitar di sini. Jadi kita mau bersahabat dengan alam, begitu. Jadi kita menyediakan di sini menu kita, konsepnya itu vegan. Jadi bukan vegetarian, cuman di sini kita benar-benar pure vegan. Jadi kita tidak menggunakan produk daging atau dairy. Susu pun kita pakai susu yang base-nya dari kacang almond. Gitu. Jadi kita di sini servis kita sendiri, di samping juga agrowisata. Kita agrowisata itu pada umumnya mempunyai kebun, kebun yang ada beberapa tanaman di dalamnya. Di tempat kita sendiri ada sekitar 40 lebih tipe tanaman di sini. Beragam jenis dari buah-buahan, sayur-sayuran, kopi, coklat, dan beberapa bumbu-bumbu juga, bumbu-bumbu dapur. Terus kita juga menyediakan kopi luwak di sini. Jadi kopi luwak kita kerjasama dengan petani di Bangli. Jadi kita sudah survei tempat ke sana, kita lihat kebun mereka dan memang benar-benar asli pure kopi luwak. Nah, itu yang kita sediakan di sini. Setelah itu kita juga di sini menyediakan cooking class. Cooking class kita konsepnya itu juga konsep vegan, tetapi lebih ke masakan Bali. Kita ingin memperkenalkan masakan Bali lewat cooking class kita. Dan di cooking class kita itu juga setiap orang yang mengikuti cooking class nanti dapat membawa pulang souvenir berupa satu paket kopi. Right after you get there, you'll be accompanied by a guide who takes you around and explain the origin process of making coffee. You can also get some illustration about the process of how Slua coffee or civet's coffee is made from numbers of civets that dwell there. Jadi setiap tamu yang datang ke sini, pada awalnya nanti akan disambut oleh staff kita di depan. Dan setelah itu akan diajak berkeliling di kebun kita, disertai dengan penjelasan oleh staff kita, dan juga apabila mereka ada pertanyaan, akan dengan senang hati dijawab oleh staff kita, karena konsep kebun kita itu juga sebenarnya adalah buat edukasi. Jadi mungkin beberapa tamu, khususnya tamu-tamu asing yang mungkin belum tahu tentang atau belum pernah melihat tumbuhan sebenarnya, mungkin mereka tahu produknya di supermarket mereka, tapi mereka tidak tahu pohonnya. Jadi itu mereka tertarik sih. Tertarik, dan mereka bisa spend kira-kira sampai 15-20 menit di kebun sendiri. Setelah melewati kebun, mereka akan dibawa ke tempat restoran kita. Dipersilakan duduk, terus mereka akan diberi tester. Tester-tester minuman kita, beberapa kopi, teh, dan coklat. Setelah itu baru akan disuguhkan menu hidangan. After walking all the way around, you can enjoy the taster of 8 different beverages that serve, such as Arabica coffee, ginger coffee, lemongrass tea,
Roselati, and Pure Chocolate. Nama saya Iren, datang ke Bali dengan suami saya sama anak sama mertua juga. Kita dari Jakarta, terus tahu ini Mbak Santa itu dari Instagram kita ya. Terus tadi dibawa sama supirnya ke sini, udah coba-cobain kopinya, cobain kopi ginseng dan lain-lain. Suasananya juga enak, tempat-tempatnya juga ini ya masih alam banget ya. Jadi udah di Jakarta udah nggak ada yang begini. Dapat info dari sini sih, dari ini, apa namanya, sosial media yang di tag sama teman. Dan kebetulan ada waktu, kita kesini semua. Tempat benar-benar ini ya, asri. Jadi kita sangat nyaman dan kalau bisa sih lama-lama di sini. Kalau boleh sih kita ini, kasih saran mungkin untuk menu ya, menunya ditambah. Ya itu aja sih dari kita. So, how is it? Have you decided which product you'll be having as souvenirs for your beloved one in home? Alright then, that's all for the references on this episode of Bali AMPM. Now it's time for you to go back home and meet your family. See you on the next episode. Bye-bye!